tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena belakangan ini kita dihebohkan dengan dunia tentang pernyataan pemimpin Amerika Donald Trump yang hendak memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara utuh. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu, karena mereka datang belakangan. Kita wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya, karena masing-masing punya kepentingan. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa di Israel ini, maksudnya di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman. Dan Haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, mungkin semacam masjid bagi orang Islam seperti itu. Dan tidak besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter saja. Dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa. Karena mereka punya keyakinan kalau Haikal ini terbangun, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Lalu apa ikut campur tangan orang-orang Nasrani? Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama. Sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi, dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani. Keyakinan kaum muslimin juga sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib." Kelak bahwa Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntadha Muhammad bin Abdullah, dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing. Yahudi punya kepentingan, Nasrani punya kepentingan, dan tentunya kita kaum muslimin juga punya kepentingan. Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia. Tapi bagi umat Islam ini bukan mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Nabi SAW yang bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi ini. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang fadail Palestina dulu, keutamaan negeri Palestina ini.
negeri Palestina, ikhwan, di situ adalah ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, di awal salat sebelum Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju Baitul Maqdis. Barulah setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram, turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru setelah turun ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh seluruh kaum muslimin sejak hari itu, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahwa kiblat kita telah dirubah dari kiblatnya orang-orang Yahud menjadi kiblat kaum muslimin, ke Baitullah Al-Haram. Dari sini menunjukkan bahwa ada sejarah bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblatnya kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diisra mi'rajkan oleh Allah dan sempat salat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam bagi para nabi. Kemudian ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal, negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negeri ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negerinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Negerinya Ishak. Negerinya Yaqub. Negerinya Ismail dilahirkan di situ walaupun kemudian hijrah ke Mekah. Negerinya Daud alaihi salatu wassalam. Negerinya Nabi Yusuf. Negerinya Sulaiman. Negerinya Yahya. Dan para nabi banyak diutus di negeri ini. Jadi negeri ini adalah negerinya para nabi. Bahkan sebagian para nabi dikubur di sini, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam dikubur di Khalil, Palestina. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dahulu dikubur di Mesir, tapi kemudian jasadnya dibawa ke Palestina dan dikubur di Palestina. Kemudian juga kuburannya Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, kuburannya Nabi Ya'qub, Nabi Harun, Nabi Musa, seluruh para nabi ini dikubur di Palestina. Jadi ini memang negerinya para nabi, ikhwan. Negeri yang sangat suci, negeri tersuci ketiga setelah Mekah, Madinah, kemudian Syam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tuba li Syam. Tuba li Syam. Tuba li Syam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntung orang-orang Syam itu. Beruntung orang-orang Syam itu. Beruntung orang-orang Syam itu. Kemudian sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasul?" "Karena Syam, para malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas negeri itu. Dan Palestina bagian daripada negeri Syam." Ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram, kemudian Masjidin Nabawi, maka Masjidil Aqsa juga sama. Orang yang salat di situ sebanding dengan orang yang salat 500 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keistimewaan yang sangat besar. Bahkan para nabi, para ulama, orang-orang saleh banyak berziarah ke masjid ini. Negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab. Banyak para ulama yang kemudian terlahir di negeri Palestina. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza, Gaza Palestina. Di sana ada Al-Asqalan. Kita kenal dengan
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asqalan Palestina. Jadi banyak para ulama dunia, bukan ulama kecil, ulama dunia itu lahir di Palestina. Bahkan Nabi SAW melarang tidak boleh safar dalam rangka ibadah kecuali di tiga tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kata Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali di tiga masjid ini. Salah satunya Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami. Di sini Rasul mendahulukan Syam kemudian Yaman, menunjukkan bahwa Syam lebih utama dibandingkan Yaman. Ini menunjukkan bahwa Syam negeri yang penuh berkah. Rasul yang mendoakan. Kemudian juga ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para sahabat Nabi SAW banyak yang hijrah ke negeri Palestina, berziarah ke sana. Di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, kemudian juga Safiyah, Safiyah istri Nabi, Safiyah bintu Huyai, kemudian juga Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Umar, Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, Bilal ibn Rabah, Amr ibn As, Muawiyah ibn Safwan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak lagi para sahabat Rasul yang mereka hijrah dan berziarah ke negeri Palestina ini. Artinya ini negeri para sahabat Rasul, bukan hanya negeri para nabi dan rasul, dan juga negeri para sahabat, negeri para ulama, negeri kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang luar biasa. Bahkan negeri ini kelak akan menjadi berkumpulnya seluruh manusia, karena negeri ini disebut mahsyar. Di antara tanda-tanda kiamat, akan muncul api dari hadrul maut, kemudian akan menggiring manusia dan mengumpulkan di Syam. Saat itulah kiamat dibangkitkan. Masyurul muslimin, dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang keutamaan Palestina. Lalu sejarahnya, kapan negeri ini memiliki penduduk dan manusia? Apakah orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah memiliki tanah Palestina dan sekitarnya, ataukah siapa? Disebutkan ikhwatu fiddin dalam sejarah, baik sejarah yang dicatat oleh para ulama Islam ataupun sejarah yang dicatat Barat. Bahkan sejarah ini juga tertera dalam perjanjian lama, Taurat, bahwa dahulu yang menghuni negeri tersebut bukan Yahudi. Yahudi itu jauh datang belakangan. Bagaimana mungkin kemudian Yahudi mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka? Mereka datang belakangan. Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel. Kemudian dibawa hijrah oleh siapa? Musa. Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang membawa Bani Israel sampai ke Palestina. Jadi mereka itu datang belakangan. Lalu siapa yang pertama kali? Menurut situs sejarah, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menempati negeri itu adalah satu kabilah yang bernama Kanaaniyun. Kanaaniyun ini kabilah keturunan dari Syam, Syam ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya ini kabilah dari jazirah Arab. Jadi orang Arab yang pertama kali memiliki tanah itu. Jadi dahulu ketika terjadi qahat, terjadi paceklik yang luar biasa di jazirah Arab, sehingga banyak kelaparan dan meninggal, maka kemudian mereka mencari tanah untuk hidup, karena mereka sudah tidak bisa hidup lagi di jazirah Arab.
maka mereka pun berhijrah sampailah ke negeri yang hari ini disebut dengan Palestina. Jadi mereka adalah kabilah Kanaaniyun. Kabilah Kanaaniyun, kabilah dari Arab. Dan mereka memiliki beberapa kabilah. Ada namanya kabilah Amuriyun. Kabilah Amuriyun ini kabilah yang hidup di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada kabilah namanya Yaguthiyun. Dan mereka hidup di negeri di sekitar Al-Quds, yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian adapun Kanaaniyun, maka mereka hidup di satu daerah yang bernama Arihah, dan Arihah adalah kota tertua di dunia. Belum ada kota di zaman itu kecuali Arihah. Makanya Arihah itu kota tertua di dunia, belum ada kota kecuali ini. Lah hiduplah kabilah namanya Kanaaniyun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa muncul kalimat Palestina? Kalau antum membaca dalam perjanjian lama Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil, tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi. Yang ada adalah kabilah Kanaaniyun. Itu mereka mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Enggak ada Bani Israel, enggak ada Yahudi, apalagi Yahudi. Yahudi datang belakangan gitu kan dibandingkan Bani Israel. Munculnya kabilah ini, kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir karena dipisah dengan Sahara, hanya dipisah dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Ya, di situ ada jalur Gaza namanya. Itu pemisah antara Palestina dan Mesir gitu kan. Lah, ada satu kelompok yang kemudian ketika itu menyerbu Mesir. Yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan karena waktu itu antara Palestina dan Mesir menyatu, bukan beda negara kayak sekarang, tidak, menjadi satu. Sehingga kemudian ketika kelompok yang menyerang Mesir ini kemudian berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan Palestina. Dari situlah ikhwatu fiddin bahwa kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat namanya Falas. Lah sebelumnya sudah ada orang-orang Arab yang tinggal di situ. Sehingga kemudian akhirnya karena berlalunya zaman, berlalunya masa, berkembangnya mereka, akhirnya saling menikah sesama mereka. Antara Yaguthiyun, Amuriyun, kemudian juga Kanaaniyun, akhirnya tidak ada daerah yang lebih dikenal daripada Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina. Jadi sebuah nama, nama tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Palestina. Taib. Lalu kenapa kemudian muncul Bani Israel dan belakangan muncul nama Yahudi di sini? Kapan mereka masuk? Kita tahu bahwa ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita cerita tentang Yahudi, berarti kita cerita tentang kisah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Sedikit saya akan sebutkan tentang kisah Nabi Ya'qub dulu biar antum lebih paham dari mana munculnya orang-orang Yahudi Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ikhwan, itu memiliki dua istri dan satu budak. Ibrahim itu memiliki dua istri dan satu budak. Walaupun yang kita kenal hanya memiliki satu namanya Sarah dan memiliki budak namanya Hajar. Dia memiliki istri lain dan punya anak. Ya. Tetapi yang masyhur adalah dari Siti Sarah. Lahirlah seorang
yang kemudian menjadi nabi penerus Ibrahim, namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir namanya Ya'qub. Ya'qub ini banyak saudaranya. Dan selalu ada konflik antara Ya'qub dan saudara-saudara Ya'qub yang lainnya. Lah Ya'qub ini anak Ishak yang paling saleh, yang kemudian menjadi penerus Ishak, menjadi nabi juga, Nabi Ya'qub namanya. Sehingga dia terkadang di malam hari selalu menyendiri, selalu pergi di malam hari. Dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya Isra. Makanya ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian karena Ya'qub ini selalu berjalan tengah malam, makanya kemudian dia pun disebut Israil. Karena Isra itu diambil dari suka berjalan tengah malam. Tapi ada juga yang mengatakan Isra itu artinya Abdun, dan Il itu adalah Allah. Jadi artinya Abdullah. Karena Ya'qub itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang di zaman itu karena menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya sebagai Israil. Jadi penamaan Israil itu dari siapa? Nabi Ya'qub. Ya. Dan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 istri. 2 sah dan 2 budak. Maksudnya yang 2 sah istri dia dan 2 budak, dan semuanya melahirkan anak. Sehingga jumlahnya menjadi 12. Lah dari salah satu istri Nabi Ya'qub namanya Rahil, lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan Ya'qub kenabiannya, namanya Yusuf, dan juga saudaranya namanya Binyamin. Kita tahu bahwa sejarah ini ma'ruf, sering diceritakan kan, Yusuf dizalimi saudara-saudaranya, akhirnya kemudian dibuang ke sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, sampailah di Mesir, kemudian dibeli oleh para pejabat Mesir, kemudian belakangan menjadi bendaharawan Mesir. Dari sinilah kemudian Yusuf memborong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Tidak ada satupun keturunan Ya'qub yang tinggal di Palestina. Semua berangkat ke Mesir. Tidak ada satupun. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir. Dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir, bendaharawan, dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir ketika itu. Lah selama Nabi Yusuf hidup, maka Ya'qub dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah, kemudian mereka hidup di situ, dan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa disebabkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka beranak pinaklah orang-orang ini yang kemudian keturunan dari 12 putra Ya'qub disebut Bani Israil. Keturunan Israil, Nabi Ya'qub. Selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai. Mereka hidup senang, hidup mewah. Mereka berkembang biak luar biasa. Tapi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, mulailah kemudian Mesir menekan mereka. Mulailah suku Kibti, suku terbesar ketika itu yang menguasai Mesir, rajanya namanya Fir'aun, mulailah menjajah Bani Israel ini. Belakangan kemudian Bani Israel menjadi budaknya Fir'aun. Budaknya Fir'aun. Tertindas mereka. Karena tertindas inilah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka secara singkat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada mereka menjadi rasul Bani Israel dan untuk mendakwahi Fir'aun. Dan subhanallah ikhwan, kita tahu bahwa di zaman Bani Israel diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada mereka,
Bani Israel ini menyaksikan 9 mukjizat besar di hadapan mereka dengan mata mereka sendiri. Ketika mukjizat itu turun kepada bangsa Firaun, orang-orang Bani Israel juga melihat. Dan 9 mukjizat itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, mukjizat yang kita dikenal dengan hajar, batu. Batu yang mengeluarkan 12 mata air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu ithnata ashar ashrata aynan. Dan ketika Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa karena mereka sudah kehausan, tidak ada air, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, pukullah wahai Musa batu itu. Maka dipukullah oleh Musa batu tersebut, tiba-tiba memancar 12 mata air. Mukjizat. Dari sini mereka menyaksikan mukjizat ini. Tapi Bani Israel ini, ikhwan, adalah orang yang sangat keras kepala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana keras kepalanya orang ini. Ya. Kemudian yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana terbelahnya lautan. Betul-betul menyaksikan itu, dan mereka melewati lautan. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel yang lari dari Mesir ke Palestina, kemudian mereka dihadang oleh lautan besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahra. Dan kami wahyukan kepada Musa agar memukul dengan tongkatnya lautan. Fan falaqa fa kana kullu firqin kattaudil adzim. Maka kemudian tiba-tiba lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kenapa 12 terus? Karena memang Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawahi 12 kabilah Bani Israel. Jadi mereka dikasih satu-satu mata air, satu kabilah satu. Ketika memukulkan lautan juga dibuat 12 jalan. Jadi masing-masing kabilah berjalan sendiri-sendiri. Mereka menyaksikan itu. Kemudian juga menyaksikan tongkat. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'ban mubin. Fa'alqi asah. Maka Musa pun kemudian melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Bani Israel menyaksikannya, menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil tukang-tukang sihir Musa. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian juga kekurangan makanan dan hilangnya buah-buahan, sehingga Fir'aun dan juga kabilah-kabilah Fir'aun dari kalangan Kibti, mereka merasa kelaparan, susah cari buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad aqadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan ingatlah ketika kami memberikan hukuman kepada keluarga Fir'aun dan juga para pengikutnya dengan kekeringan yang berkepanjangan dan kurangnya buah-buahan, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Dan Bani Israel menyaksikan ketika orang-orang Fir'aun kelaparan, mereka justru kekenyangan. Ini mukjizat. Kemudian juga tufan, angin yang sangat besar yang kemudian banyak membunuh, menghancurkan tembok-tembok dan juga rumah-rumah. Allah katakan, fa arsalna alaihim tufan. Allah kirim kepada mereka tufan, angin yang sangat besar. Kemudian juga al-jarad,
di mana-mana belalang. Belalang di mana-mana, ikhwan. Di rumah-rumah, di dapur-dapur, bahkan di tempat tidur, belalang di mana-mana. Kemudian juga kumal, kutu, dan juga dafadi', katak dan kodok. Di mana-mana ada kodok. Kemudian juga darah, di mana seluruh air bersih menjadi merah dan berdarah. Dan ini disaksikan Bani Israel dan juga orang-orang Fir'aun. Kemudian juga bagaimana tangan Nabi Musa yang bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa. Tapi sekali lagi saya katakan, ikhwan, bagaimana degilnya Bani Israel. Allah sudah tampakkan banyak mukjizat kepada mereka, tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam berhasil menyeberangkan Bani Israel sehingga mereka mampu melewati lautan, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Mulailah kemudian ketika mereka melewati satu kabilah, dan kabilah itu menyembah berhala, tiba-tiba satu di antara mereka datang kepada Musa dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Heh Musa, jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka punya berhala untuk disembah. Lihat, Allah sudah tampakkan 9 mukjizat. Harusnya mereka makin beriman, kan begitu? Ini sudah diseberangkan, lihat ada orang yang nyembah berhala, minta pula berhala. Bani Israel, ikhwan, inilah wataknya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain kemudian melewati ada pohon yang di zaman jahiliyah selalu digantungkan pedang dengan keyakinan bahwa kalau mereka gantungkan pedang di situ, maka pedang itu akan ditransfer kekuatan, dan apabila dipakai maka pedang itu akan mudah untuk membunuh musuh. Itu keyakinan orang musyrik tabaruk dengan pohon bidara. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jadikan jugalah pohon sama seperti pohonnya orang-orang musyrik, biar sebelum perang kita gantungkan juga pedang kita di situ. Oh, Rasul marah. Allahu Akbar, kata Rasul. Kalian ini persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami banyak berhala sebagaimana mereka banyak berhala. Nah, lihat. Akhirnya kemudian Rasul marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini bodoh. Sudah dikasih hidayah tauhid mau syirik pula. Tidak cukup, ikhwatu fiddin, selama perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam hijrah menuju Palestina. Ketika itu, ikhwatu fiddin, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam untuk datang ke Bukit Sayyinah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Tur. Namanya ada Suratul Tur. Di situ ada bukit namanya Bukit Sayyinah, Bukit Tur, Tur Sinah. Ya. Maka Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan menyerahkan kepada saudaranya Harun. Jadi Harun itu sebagai wakil Musa supaya menjaga akidah Bani Israel, karena dia akan diturunkan kitab termulia pertama yang Allah turunkan, namanya Taurat. Nabi Musa berangkat menuju Tur, kemudian Allah turunkan Taurat dan Allah catat Taurat dengan tangannya. Satu-satunya kitab yang dicatat oleh Allah langsung adalah Taurat. Maka Musa pun kemudian membawa Taurat itu pula. Sesampainya di Bani Israel, marah Musa. Kenapa? Rupanya Bani Israel yang dulu menyembah Allah, tiba-tiba mereka berubah menjadi penyembah patung sapi namanya Samiri. Nah, bayangkan, ditinggal 40 hari bisa kufur. Padahal mereka sudah melihat 9 mukjizat besar. Nah, Bani Israel, ya. Mereka sudah melihat 9 mukjizat, hanya ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa bisa kafir menyembah Samiri, patung sapi.
Maka kemudian Nabi Musa marah kepada siapa? Kepada Harun. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa marah, kemudian mengambil rambutnya Harun dan memegang janggutnya seperti ini, kemudian tarik ke depan. Kalau antum nggak ada janggutnya susah lah. Pegang kepala, pegang janggut, kemudian ditarik sama Musa. Maka Nabi Harun mengatakan, ya bena la ta'khud bilihyati wa birasi. Wahai anak saudara, maksudnya saudara kandung, jangan kau ambil kepala dan janggutku. Kemudian innal qauma istada'afuni wa kanu yaqtulunani. Sesungguhnya Bani Israel itu tidak menganggap aku, bahkan mereka mau membunuhku. Sudah meremehkan Nabi Harun, mereka pula akan membunuh Nabi Harun. Jadi kalau Nabi Harun menghalang-halangi mereka menyembah Samiri, maka Harun akan dibunuhnya. Kata Harun, bisa apa aku? Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Azza wa Jal satu syariat agar mereka bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Mereka diberikan pisau dan agar mereka membunuh diri-diri mereka, gara-gara mereka sudah beralih agama menyembah Samiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, kenapa kalian mendolimi diri kalian? Kenapa kalian berubah keyakinan kalian? Kalian sembah Samiri, patung sapi itu. Maka bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara bunuhlah diri-diri kalian. Lihat, tobatnya zaman dulu ngeri, Pak. Ini tobatnya zaman dulu. Kalau orang sekarang enak tobatnya kan? Orang muslim kemudian murtad, tinggal balik lagi syahadat. Orang dulu enggak kayak gitu ya. Kalau murtad ambil pisau bunuh. Untung antum jadi umatnya Rasul. Ini umatnya Nabi Musa berat. Tobatnya megang pisau dibunuh sendiri. Maka Nabi Musa mengatakan, taatilah hukum Allah ini. Isma'u wa'ati'u. Dengarkan dan taati. Tiba-tiba mereka mengatakan, sami'na wa'asaina. Ya, kami dengar, tapi kami bermaksiat. Gak mau. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada para sahabatnya gara-gara ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah amalan hati yang akan dihisab. Wa in tubdu au tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan dari amalan kalian, apapun yang kalian sembunyikan dari amalan kalian, maka Allah akan menghisab kalian. Sahabat mendengar ayat ini berat. Kalau yang tampak bolehlah, kalau yang enggak tampak macam mana pula dihisab? Karena setiap orang itu tidak lepas daripada hati yang terkadang punya keinginan untuk berbuat jahat walaupun tidak sampai. Semua orang kan seperti itu. Tidak mungkin hati itu bersih terus kan mau melakukan kebaikan. Terkadang hati kita ini memiliki keinginan yang berbeda, kejahatan. Kalau yang tersembunyi akan dihisab berat bagi kami wahai Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, ataquluna kama qalat ahlul kitabaini qalu sami'na qulu sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan, sami'na wa asaina. Apakah kalian akan mengatakan seperti perkataan ahli kitab yang disuruh oleh nabinya, sami'na wa ata'na, malah mengatakan sami'na wa asaina?
katakan sami'na wa ata'na. Maka sahabat pun kemudian akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na. Dari situlah kemudian mereka mendapatkan keringanan. Maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kecuali yang kalian mampu melakukannya. Turun keringanan setelah mengatakan sami'na wa ata'na ini. Lah orang-orang Bani Israel ini bukannya sami'na wa ata'na tapi sami'na wa asaina. Marah Nabi Musa karena mereka tidak mau bertobat dengan cara membunuh diri-diri mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar bukit Tur itu diangkat. Kemudian berada di atas kepala mereka. Mau tobat atau mau dibanting nih bukit Tur ini. Bukit Tur diangkat dan mereka ada di bawahnya. Dan Allah katakan wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah gambarkan ini. Dan ketika kami angkat gunung Tur itu, kemudian seolah-olah gunung itu akan menimpa mereka. Kemudian mereka diingatkan dengan nikmat Allah. Diingatkan bagaimana mereka dulu diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Musa, kemudian diberikan nikmat yang banyak. Kalian masih kufur? Barulah ketika bukit akan dibantingkan kepada mereka, barulah mereka mengambil pisau dan membunuh dulu mereka. Oh, jadi mereka melaksanakan itu kalau di bawah ancaman. Itulah Bani Israel, Yahudi itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum sampai di situ. Ketika sebagian mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka harus membunuh diri-diri mereka karena mereka telah berpindah keyakinan menyembah apa namanya? Samiri. Rupanya yang melihat kejadian itu juga tidak mau bertobat, tetap juga kufur. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diturunkan ma'idatan minas sama, makanan tetapi langsung yang membuat Allah dan diturunkan dari langit. Bisa bayangkan jemaah, minta makanan tapi diturunkan dari langit. Apakah kemudian keinginan mereka ditolak? Tidak, keinginan mereka dikabulkan. Subhanallah. Akhirnya diturunkan makanan namanya manna wasalwa. Manna diturunkan makanan, makanan itu jatuh dari langit, kemudian bergantungan di pohon-pohon. Maka mereka tinggal naik, tinggal diambil makanan itu. Kemudian salwa, sejenis daging burung. Enak makanannya. Gimana enggak enak langsung dari langit makanannya? Subhanallah. Akhirnya ikhwatu fiddin mereka bosan, asik makan itu saja, bosan akhirnya. Kemudian akhirnya karena bosan, maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam ingin sayur mayur. Bosan dengan ini katanya. Saya ingin sayuran, ada bawang merah, ada bawang putih. Sehingga mereka mengatakan wa id kultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, hei Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan ini saja, saya minta makanan yang lain. Ya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa itu sayur mayur, mimbakliha, wakithaiha, wafumiha, waadasiha, wabasaliha. Ya Allah, dikasih makanan enak, mau makanan yang enggak enak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra. Kenapa kalian memilih makanan yang enggak enak dan membuang makanan yang enak? Kalau hanya ingin sayur mayur, bawang-bawangan, sana ke Mesir. Antum tinggal pergi ke kota beli ada. Kenapa mesti harus kemudian diturunkan dari langit? Degilnya Bani Israel. Sudah Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka, tetap saja mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin,
Ini masih di tengah perjalanan hijrah mereka sampai ke Palestina. Ini di sepanjang jalan mereka itu diperlihatkan mukjizat yang banyak. Akhirnya suatu ketika ada salah seorang terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa agar memotong seekor sapi betina. Kemudian dipukulkan dagingnya kepada orang yang mati, maka dia akan hidup sesaat dan akan menyebut siapa pembunuhnya. Tapi orang Bani Israel ini tidak mau melaksanakan dan mengira itu adalah olok-olokan dari Musa. Gimana Musa ini? Kita ini mencari siapa yang membunuh orang ini. Kenapa disuruh menyembelih seekor sapi? Apa kaitan pembunuhan dengan seekor sapi? Maka Musa mengatakan, sudah, lakukan saja. Kalau mereka melakukan, selesai sebenarnya. Tapi mereka mengatakan, sapinya seperti apa? Warnanya kayak apa? Kemudian sapi ini sudah dibajak atau belum? Coba nyari yang susah. Ya. Akhirnya kemudian disifatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sapinya? Sapinya safraun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warnanya harus kuning mengkilat, yang kalau orang lihat itu seneng, dan belum tentu ada orang seneng. Ini harus seneng kalau orang-orang melihat. Susah juga kan? Ya. Awanun baina dzalik, harus nggak boleh tua, nggak boleh muda. La dalulun fihi wala, dan tidak juga pernah dipekerjakan. Artinya tidak pernah dijadikan untuk membajak sawah dan kebun. Pokoknya sulit. Makanya Allah mengatakan, hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu. Bukan tidak ada sapinya, ada sapinya. Tetapi mereka tidak sanggup menebusnya. Karena Allah takdirkan sapi itu yang punya anak yatim. Kemudian, karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya, anak yatim yang saleh, dari keluarga yang saleh. Maka malaikat menjelma manusia, ngomong sama anak yatim itu, nak, nanti sebentar lagi ada orang yang akan menawar sapimu. Jangan kau kasih kecuali kau jual dengan seberat emas seberat sapimu. Dibayangkan coba, ngumpulkan emas seberat sapi itu gimana itu? Ya. Akhirnya kemudian karena memang itulah syaratnya gitu kan, harus membeli sapi dengan seberat emas sebesar sapi. Ya terpaksa orang-orang mengumpulkan apa yang diminta anak itu. Kaya anak ini kan gitu. Seperti itu ta'annudnya orang-orang Bani Israel. Jadi memang, aduh, orang Bani Israel ini keras kepala. Jadi antum jangan kayak Bani Israel, keras kepala. Bahkan setelah kejadian ini, betul-betul mendapatkan sapi, kemudian dipukulkan kepada orang mati dan hidup lagi, kemudian menyebut siapa pembunuhnya. Bukannya mereka bertobat dengan melihat mukjizat ini, bahkan summa qasat qulubuhum, malah keras hatinya, ikhwan, makin keras. Bahkan Allah mempermisalkan, kalau hati ini keras, batu loh, kalau terkena tetesan air bisa bolong, tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Bayangkan, itu Bani Israel. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya ikhwatu fiddin, setelah kemudian mereka pun berjalan jauh meninggalkan Mesir gitu. Ada sebuah kejadian. Mereka tersesat. Mereka tersesat dan tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan. Karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan. Di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kehabisan bekal, kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah, perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya Rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka Rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu
tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan, ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum, apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dia ngomong sama nenek itu, "Nek, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Kira-kira apa yang akan kau minta?" Karena Rasul kan baru pulang dari peperangan, banyak membawa harta ghanimah, harta rampasan perangan itu. Kata nenek tersebut, "Karena engkau memintanya wahai Muhammad, aku ingin seorang pembantu. Berikan untukku pembantu agar aku bisa hidup tenang. Ada yang ngurus pembantuku." Maksudnya budak untuk membantu dirinya di rumahnya. Kata Rasul, "Baik, saya akan kasih. Apalagi, Nek?" Kata nenek tersebut, "Aku ingin seekor unta. Agar kalau kemana-mana aku tidak jalan kaki. Aku kan punya kendaraan." Dan unta di zaman itu, ikhwan, kendaraan yang mewah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mempermisalkan sesuatu itu pasti dengan unta. Kata Rasul kepada Ali, "Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang dapat hidayah, lebih baik daripada unta merah." Karena unta merah itu kendaraan yang termahal. Sebutkan kendaraan hari ini termahal berapa miliar harganya? Triliun, begitu kan? Itulah unta merah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah, maharnya itu dengan unta. Ya, bukan dengan sapi, bukan dengan kambing, tapi dengan unta. Dan tidak tanggung-tanggung 20 ekor unta. Itu maharnya Rasul. Dan semuanya betina. Di mana unta betina lebih mahal dibandingkan unta jantan. Anda bisa bayangkan satu unta itu kalau antum membeli satu buah Avanza itu bisa. Berarti maharnya Rasul itu 20 mobil Avanza. Coba. Tapi saya yakin ibu-ibu paling diberi seperangkat alat sholat. Ya kan? Enggak apa-apa, Bu. Lebih senang karena apa? Kalau ada masalah dengan suaminya, kemudian terpaksa harus menggugat cerai, kan mudah mengembalikan maharnya, kan? Perangkat alat sholat saja, ambil. Perangkat alat sholat saja. Tapi kalau antum kasih 2 Avanza saja, bingung tuh istri antum mau gugat cerai itu. Ini dikembalikan nih 2 Avanza, dari mana saya akan belikan, gitu kan? Mikir dia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nih memuliakan perempuan dengan unta. Makanan ini mengatakan, "Aku minta unta." Ya. Kata Rasul, "Mau apa lagi?" Dia mengatakan, "Berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami." Aku pengen anjing, supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku. Kemudian minta apa lagi? Disebutkan satu-satu, gak berhenti-berhenti nenek ini. Ya Allah, coba yang ana datang ke rumah antum, kemudian antum kasih makan, kasih minum, okelah kenyang, dijamu luar biasa gitu kan. Selepas itu antum ngomong, "Ya, sebagai balasan tolong ustaz kasih saya Avanza. Ya, kasih saya pembantu, kasih saya mesin cuci, apa kan begitu." Masa seperti itu gitu balasannya, mahal sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada nenek itu, "Heh nenek, ya, apakah engkau lemah untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel?" Sahabat heran, apa maksudnya? Rasul, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu? Nah, kita masuk dalam cerita ini. Jadi ketika Nabi Musa mencari kuburan Nabi Yusuf, tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Dia yang tahu di mana letak kuburannya. Maka Musa mengatakan, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kami akan bawa jasadnya dan kami kubur di Palestina." Kata nenek tersebut, "Tunggu dulu, semua ada bayarannya. Enggak main tunjuk-tunjuk saja, ada bayarannya." Kata Nabi Musa, "Apa bayarannya? Sebutkan." Maka nenek ini mengatakan, "Ya Musa, inni uridul jannah
wa inni uridu ma'aka fil jannah. Wahai Musa, aku ingin sorga dan aku ingin bersama kamu di sorga. Subhanallah. Dia tidak ingin dunia. Tapi tentu ini lebih parah dibandingkan nenek di zaman Rasul, kan gitu. Di zaman Rasul dunia, pengen unta kasih unta. Ini minta sorga, lebih tinggi lagi. Masa hanya nunjukkan kuburan Nabi Yusuf minta sorga? Ya Musa diam sajalah. Dia tidak punya sorga, apa yang mau dibuat? Akhirnya Musa diam sampai Allah mengutus Jibril, kemudian mengatakan, ya Musa, Allah mengabulkan permintaan nenek itu. Baru Musa bersuara, ya kalau begitu engkau akan jadi kawanku di sorga. Sekarang cepat tunjukkan di mana kuburannya. Ya. Akhirnya ditunjukkan kuburannya, dibawalah Nabi Yusuf jasadnya sampai akhirnya dikuburkan di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam sudah dekat ke Baitul Maqdis, maksudnya ke daerah Palestina, sudah mendekati daerah Palestina ini, berada di tengah padang pasir. Karena saya katakan antara Mesir dan Palestina ini terpisah dengan padang pasir yang luas sekali. Jadi Musa ini tersesat akhirnya. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan jalan setelah membawa jasadnya Nabi Yusuf dan hampir mendekati Palestina. Lah di Palestina itu, di negeri Aria, kan saya katakan dari awal sebelumnya sudah ada manusia di situ. Dari Kanaaniyun, Yaguthiyun, Amuriyun, sudah ada orang-orang di situ. Sudah menguasai Palestina, sehingga Musa tidak mungkin membawa Bani Israel begitu saja, harus berperang dulu dengan penduduk asli di situ. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Bani Israel untuk siap-siap perang. Kita akan rebut Bani, kita akan rebut Baitul Maqdis. Siap-siap kalian. Kita akan menyerbu mereka. Maka mereka mengatakan, setelah Nabi Musa menyebutkan, wa idh qala Musa li qaumihi, ya qaumidkuru ni'matallah alaikum, ija'ala fikum anbiya, wa ja'alakum mulukan, wa atakum malam yu'tahadan minal alamin. Ketika Musa berkata, hei kaumku, ingatlah nikmat Allah, bagaimana dahulu kalian menjadi budak di Mesir, kemudian diutus kepada kalian Nabi, kemudian dijadikan kepada mereka raja yang memimpin kalian. Disebutkan nikmat yang banyak. Kemudian Musa mengatakan, ya qaumidkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Di hadapan kalian ada negeri yang disucikan. Masuklah kalian ke negeri itu, karena negeri itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jangan mundur sedikit pun. Kalau kalian mundur, kalian akan menjadi orang yang rugi. Kita akan perang. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Nabi Musa, kamu kan tahu negeri itu banyak jabbarin, banyak para pemimpin hebat, banyak para pemimpin-pemimpin bengis. Inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk. Hatta yakhruju minha, sampai orang-orang itu keluar. Fa in kharaju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, kami yang masuk. Oh, lihat. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada dua orang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah azza wajal. Qala rajulan minal ladina yakhafuna an amallahu alaihima, dari orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan nikmat kecerdasan kepada dua orang itu dan mengatakan, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sudah, kalian siap-siap saja, kita akan masuk ke negeri itu, kalian pasti menang, dan tambatkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan, qalu ya Musa innalan nadkhulaha abadan. Nabi Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha, kalau orang-orang itu masih di situ. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idin. Sudah, kamu saja berdua dengan Harun masuk, kalian berperang bersama Rob kalian, kami duduk-duduk saja di sini dulu. Coba bayangkan.
ini Bani Israel, orang Yahudi, nyuruh Nabi Musa berdua berperang, mereka duduk-duduk nunggu menang baru masuk. Makanya perbedaan sahabat Rasul dengan perbedaan sahabat Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak demikian. Mereka mengatakan kami berperang bersama Rasul. Ketika perang Ahzab dan dimenangkan kaum muslimin, darah para sahabat belum kering, masih bercucuran, belum lagi beristirahat. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan malaikat Jibril dan mengatakan, "Hei Muhammad, katakan kepada pasukanmu, para sahabatmu, berangkat ke Bani Quraidah, kepung mereka, serbu mereka karena mereka sudah berkhianat." Sahabat belum istirahat, baru menang di perang Ahzab. Darah mereka masih bercucuran. Tiba-tiba Rasul mengumpulkan pasukan dan mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah. Fala tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Kata Rasul, berangkat kalian semua, serbu Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan sampai kalian tiba di Bani Quraidah, serbu mereka. Tapi sahabat mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Berangkat mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lil ladzina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarah lil ladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim." Bagi orang-orang yang mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, setelah mereka ditimpa luka-luka peperangan, mereka mendapatkan pahala yang besar jika mereka berbuat baik dan bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap para sahabat. Berbeda dengan sahabatnya Nabi Musa. Justru mengatakan, "Engkau saja dengan Harun berperang bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini." Lihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, "Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi." Wahai Rabb, aku tidak memiliki kecuali diriku dan saudaraku Harun. "Fafruq bainana wa baina qaumil fasikin." Pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka dengan sebab itu ikhwan, karena mereka sudah menentang Nabi Musa, maka mereka pun dibuat oleh Allah tidak tahu kemana harus berangkat. Jadi negeri itu tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala dikepung kabut, sehingga mereka tidak tahu jalan keluar harus kemana. Kalau mereka jalan ke sana, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Jadi mereka tidak bisa keluar dari situ. Disitulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia sebelum masuk ke negeri Al-Muqaddasah ini. Meninggal dunia Nabi Musa. Setelahnya, sebelumnya Harun, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada kejadian yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam difitnah oleh Qarun. Difitnah oleh Qarun. Ya. Dan kisah Qarun ma'ruf. Akhirnya belakangan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi dengan hartanya. Sehingga ada istilah harta Qarun katanya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa meninggal dunia dan ketika itu digantikan oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Akhirnya dia pun diangkat menjadi nabi. Yusa bin Nun ini adalah kawannya Nabi Musa dan juga pembantunya. Dialah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Khidir. Kemudian Nabi Musa belajar kepada Khidir. Dan kisah Musa dengan Khidir ma'ruf, disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan diisyaratkan, walaupun Khidir tidak ada namanya dalam Al-Quran tapi isyaratnya ada. Tapi yang jelas bahwa Yusa bin Nunlah yang kemudian berhasil membawa Bani Israel dan masuk ke Baitul Maqdis. Allah menangkan dalam peperangan. Jadi Nabi Yusa inilah yang membawa pasukan, kemudian berperang dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Dari sini menunjukkan bahwa Bani Israel ini mereka menjajah, bukan asli situ. Mereka datang dari Mesir dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggal, diganti oleh Yusa bin Nun, kemudian merebut Palestina dan mereka menjadi tinggal di situ.
Jadi Palestina bukan milik orang Yahudi. Mereka yang menjajah di situ. Barulah kemudian Yusuf bin Nun masuk ke Masjid Al-Aqsa yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, sekarang Masjid Al-Aqsa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yusuf bin Nun. Karena ketika itu ikhwan, peperangan ini sangat sengit. Kebetulan perang itu terjadi di hari Jumat dan tidak boleh berperang di hari Sabtu, karena orang Yahudi sangat mengistimewakan hari Sabtu. Alasannya apa? Karena hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Kenapa Allah cuti? Karena Allah lelah setelah menciptakan langit dan bumi, diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Allah lelah, maka Allah beristirahat. Maka hari Sabtu hari istirahatnya Allah setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi mereka mengatakan ini hari cuti Allah. Kalau Allah saja cuti, kita juga cuti, katanya. Jangan berperang. Ya. Tapi Allah kemudian bantah, wa ma massana min lughub. Kami tidak disentuh dengan keletihan, kata Allah. Enak saja kami istirahat. Ya. Maka kemudian ikhwatu fillah, karena perang ini terus berkecambung, hampir matahari tenggelam dan masuk ke hari Sabtu. Ini kalau matahari tenggelam masuk hari Sabtu kan enggak boleh perang tuh. Akhirnya Yusuf bin Nun memperlihatkan mukjizatnya. Dia nunjuk kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kamu diperintah Allah, saya juga diperintah Allah. Jangan bergerak dulu sampai perang ini menang. Oh, berhenti matahari. Matahari diem betul-betul sampai menang perang itu, matahari enggak bergerak. Nah, itu mukjizatnya Yusuf bin Nun, menghentikan matahari sampai menang perang, betul-betul menang. Akhirnya setelah menang, baru matahari berjalan dan masuk ke hari Sabtu. Setelah menang inilah, maka Allah perintahkan masuk ke Baitul Maqdis sajidan dengan penuh tawadu, dengan penuh apa namanya, merendahkan diri, menundukkan apa namanya kepala. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian dengan sujud. Maksud sujud itu maksudnya dengan ruku, karena sujud enggak mungkin bisa jalan orang sujud. Ya, dengan menundukkan kepala. Tapi Bani Israil degil. Ya. Disuruh maju masuk ke Baitul Maqdis nundukkan kepala, malah berbalik, malah kemudian berjalan lewat punggung, membelakangi Baitul Maqdis sampai mundur-mundur-mundur gitu. Disuruh maju nundukin pandangan, malah berbalik, malah mundur. Bani Israil sudah dikasih mukjizat, ditampakkan matahari, masih juga menentang Yusuf bin Nun. Bukan itu saja, mereka disuruh untuk membaca hitoh. Masuklah ke Baitul Maqdis dan bacakan hitoh. Hitoh itu artinya, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Digantinya kalimat hitoh menjadi hintoh. Bayangkan, apa hintoh? Ya Allah berikan makanan, ya Allah berikan makanan. Disuruh minta ampun malah minta makanan. Bani Israil, ikhwan, mereka sudah dimenangkan, tinggal masuk saja, masih kurang ngajar gitu kan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka pun tinggal di Baitul Maqdis. Lah, ketika kemudian Yusuf bin Nun berhasil menguasai Baitul Maqdis dan menempatkan orang-orang Yahudi atau Bani Israil di Baitul Maqdis dan menguasai Palestina, maka kemudian Yusuf ibn Nun pun meninggal dunia. Ketika Yusuf ibn Nun meninggal dunia, maka di sini ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika itu Bani Israil memiliki beberapa hukum. Pertama, mereka dipimpin oleh para nabi. Jadi ketika Yusuf bin Nun meninggal, ada nabi. Kemudian nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Nabi ini meninggal, muncul lagi nabi. Bahkan ada satu tempat itu nabinya 3, rasulnya 3. Diutus banyak para nabi, ribuan para nabi diutus. Ketika itu yang memimpin para nabi. Akhirnya Bani Israil bosan, asik nabi terus yang mimpin. Kami mau raja, enggak mau nabi. Nah, bayangkan. Nolak nabi, mau raja.
Ketika itu Nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka sebelum mereka menjadikan sistem kerajaan adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel ini pernah didapati kuburannya di zaman Umar bin Khattab ketika menyerbu Persia. Ketika Umar bin Khattab berhasil menguasai Persia dan merebut Baitul Maqdis di tangannya, ketika itu dia menjajah satu kota, rupanya di kota itu ada kuburan Nabi Samuel dan diagungkan penduduknya. Maka Umar ingin mencegah kesyirikan, tengah malam digalinya kuburan Samuel, kemudian dipindah ke tempat lain, dijadikan 9 kuburan palsu, yang 1 asli, yang 8 palsu. Orang gak tahu mana Samuel 1. Jadi bingung tuh, yang tadinya suka minta-minta ke kuburan, bingung, ini ada 9 kuburan, yang mana 1 yang Samuel ini? Coba kalau kuburan wali kayak gitu ya, bingung orang. Dikubur tuh, dikubur tempat lain malam-malam, dibuat kuburan palsu banyak-banyak di zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar itu orang yang paling keras dalam penyimpangan tauhid. Ketika ada orang yang kemudian mulai sholat di satu pohon yang dulu Rasul pernah berbaiat, namanya Baiat Ridwan, karena sudah mulai digunakan sholat meminta-minta, ditebang pohon itu sama Umar. Nggak boleh ada orang kesini lagi, walaupun Rasul pernah berbaiat di sini. Harusnya antum begitu. Kalau ada pohon beringin, orang minta-minta di situ, ambil singso, tebas tuh beringinnya. Tapi baca bismillah dulu ya, nanti antum kesurupan pula di beringin. Khotib ini dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian akhirnya kata Nabi Samuel, baik. Karena ketika itu ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena terjadi perang saudara, maka muncullah di luar dari Bani Israel ada satu kelompok besar namanya Jalut. Jalut ini orangnya besar-besar raksasa ya, dan punya pasukan besar. Dialah yang kemudian mengambil tabut. Mengambil tabut, tabut itu isinya apa? Isinya pusaka-pusaka Nabi Musa. Di situ ada Taurat, di situ ada tongkatnya Nabi Musa, di situ ada pakaiannya Nabi Harun dan Musa. Pokoknya peninggalan Musa dan Harun dijadikan satu tempat, kemudian dikotak, disebut tabut namanya. Tabut itu dicuri oleh Jalut dan pasukannya. Maka Bani Israel tidak bisa apa-apa melawan Jalut. Akhirnya kemudian minta kepada Nabi Samuel untuk dikirim kepada mereka seorang raja yang akan memimpin jihad melawan Jalut. Maka Nabi Samuel kemudian atas perintah wahyu dari Allah, maka ditunjuklah Talut sebagai raja pertama Bani Israel. Talut ini orang miskin, tukang ngasih minum apa namanya, keledai, penggembala, ya kan. Kata Bani Israel, masa si Talut jadi raja? Siapa si Talut itu kan gitu? Gak punya nasab, orang miskin, gak punya harta, gak mau. Ya, kami mau raja itu yang wah, yang gagah, yang kaya, yang punya harta. Si Talut pula jadi raja, gak mau. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kehebatan Talut ini. Diutusnya malaikat. Kemudian malaikat ini mengambil tabut yang ada di Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut. Menunjukkan bahwa sekarang Talut sudah punya tabut. Kalian gak percaya juga dengan Talut? Dari situlah sebagian mereka mulai mau mengikuti Talut, dan sebagian yang lainnya mau menolaknya. Maka Talut mengatakan, kita akan berangkat jihad, persiapkan kalian. Tapi Allah akan menguji kalian. Kalau nanti kalian melewati sungai, jangan banyak minum di situ. Kalau mau minum, bolehlah satu kepal, gurfatan wahid, ya satu dayung saja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kalian akan kalah. Berangkatlah pasukan Talut menuju pasukan Jalut. Ya kan? Rupanya betul di tengah mereka ada sungai, karena mereka sudah kelelahan, kehausan, ada sungai. Wah, enggak peduli dengan Talut, minum banyak-banyak orang itu. Dari berapa ribu gitu kan, hanya tinggal separohnya.
yang masih nurut dengan tolu. Akhirnya yang ini pulang, melihat pasukan Jalut gede-gede gak berani pulang. Ya, yang sedikit inilah kemudian mikir nih, ini tentara banyak, besar-besar, gimana cara melawan mereka? Akhirnya mereka gak berani bergerak untuk melawan Jalut. Maka kemudian Nabi Musa, apa namanya, Nabi Raja Tolut mengatakan, siapa yang akan berperang dan berhasil membunuh Jalut, maka aku kawinkan dia dengan putriku. Rupanya satu pun gak bergerak. Ngapain dikawinkan kalau harus mati gitu? Iya kan? Gak mau bergerak juga. Akhirnya ada anak muda namanya Daud. Dia berani itu Daud tuh, yang kemudian belakangan menjadi nabi dan raja, Nabi Daud dan Raja Daud. Dia yang berani. Kemudian dia lempar tombaknya, kena Jalut, mati di tangan dia. Zaman dulu kalau sudah pemimpinnya mati, kalah orang itu. Ya, meninggal di tangan Daud. Maka akhirnya Daud pun dinikahkan dengan putrinya Tolut. Dan Tolut mengatakan, kalau dia meninggal, maka orang ini yang akan menggantikan aku menjadi raja. Tolut punya anak, tapi karena dia sudah berjanji, siapa yang membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putriku dan akan menjadi penggantiku. Maka setelah Tolut meninggal dunia, mau tidak mau Daud diangkat jadi raja. Tapi anaknya Tolut yang lain gak setuju. Ya kan? Harusnya anaknya yang jadi raja, kenapa Daud menantunya kan itu? Di situlah kemudian pecah Bani Israel menjadi dua. Dua kerajaan. Kerajaan anak-anaknya Tolut dan kerajaan Daud. Dari sini ikhwatul fiddin mulai terjadi goncang. Ya. Tapi Nabi Daud ini ikhwan adalah orang yang cerdas. Karena Allah berikan mukjizat, tangannya itu bisa melembutkan besi. Jadi kalau besi itu enggak perlu dilas, dipotong-potong aja sama dia kan begitu. Wa alayya wa alanna lahul hadid. Dia bisa melembut-lembutkan besi, bukan sulap ikhwan. Itu mukjizat. Kalau enggak gini aja dia. Ya kan? Mukjizatnya Nabi Daud. Dia punya kekuatan, akhirnya dia pun melawan anak-anaknya Tolut yang lain dan mempersatukan kembali Bani Israel. Setelah dia meninggal, maka puncak kekuasaan Bani Israel ada di tangan putranya Daud, Nabi Sulaiman. Di sebelah puncak kekuasaan Bani Israel, puncak kekuasaan Yahudi, ya. Dan hanya ada empat raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang dua mukmin dan dua kafir. Yang pertama mukmin namanya Dzulqarnain, sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua Sulaiman, ini keduanya mukmin. Dan keduanya kafir. Yang pertama Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Bukhtun Nasr, nanti ada kisahnya akan nyusul. Ya. Jadi Sulaiman ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Dia bisa menundukkan awan, dia bisa menundukkan jin, dia bisa menundukkan burung-burung, dia bisa menundukkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, ini raja alam nyata dan gaib ini, Nabi Sulaiman ini. Ya. Jadi jin tunduk sama dia. Bahkan yang membangun bangunan-bangunan itu jin. Jin itu yang bekerja kepada Sulaiman, membuat istana-istana. Makanya ketika Sulaiman meninggal dunia, jin itu kan tidak tahu yang gaib. Disangkanya Sulaiman masih hidup dan tidur di singgasana, asyik bekerja saja mereka kan. Baru setelah Sulaiman roboh dari singgasananya, kata jin, oh kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain saya kerja katanya. Dari sini menunjukkan jin itu tidak tahu yang gaib. Kalau jin tidak tahu yang gaib, berarti dukun lebih tidak tahu yang gaib. Karena dukun itu gurunya jin. Mereka itu para pendusta, enggak usah dibenarkan. Benarnya satu, dustanya itu seribu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Sulaiman inilah puncak kekuasaan, dan di zaman Sulaiman ini beliau membangun satu tempat ibadah menggantikan tabut, namanya Haikal Sulaiman.
yang sekarang menjadi mimpi orang Yahudi. Haikal Sulaiman, mimpinya orang Yahudi itu sampai hari ini. Sulaiman membuat haikal. Dialah yang pertama kali meninggikan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Ibrahim meninggikan Masjidil Haram, kalau Masjidil Aqsa ditinggikan oleh Sulaiman. Dan ketika dia mendirikan Masjidil Aqsa, maka dia meminta kepada Allah tiga. Satu, agar Allah memberikan hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, agar diberikan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Yang ketiga, agar siapapun orang yang masuk ke masjid ini dan tidak ada niat kecuali sholat, keluar, maka dia sudah hilang dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Rasul, aku berkehendak bahwa yang ketiga itu aku, kata Rasul. Karena yang kedua sudah dikabulkan. Dan Rasul pernah sholat di Baitul Maqdis. Kata Rasul, aku berharap aku yang ketiganya. Masyurul muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka Sulaiman pun membentuk tempat ibadah yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Masjidil Aqsa yang lama di zaman Sulaiman itu disebut Haikal namanya. Baru kemudian roboh, kemudian dibesarkan, 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 akhirnya menjadi besar. Lah Yahudi ini ingin mencari itu. Dulu ketika Sulaiman mendirikan Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal itu dari mana ke mana? Berapa meter? Lebarnya berapa meter? Kemudian panjangnya berapa meter? Kalau sudah ketemu situs ini, maka mereka akan membangun Masjidil Aqsa mau dirobohkan. Sehingga Haikal lah yang naik. Itu tujuan Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka membolongi itu. Masjidil Aqsa itu bolong bawahnya. Makanya tidak bisa menampung banyak-banyak. Kalau banyak nanti roboh itu. Karena di situ ikhwatu fiddin, di bawah tanahnya itu, di bawah tembok ratapan itu, mereka mencari-cari di mana tempat haikalnya Sulaiman. Jadi para ilmuwan Israel terus mencari, terus mencari, dan akan membangunnya. Dan mereka ingin mendirikan Israel Raya persis di bawah, di atas Haikal Sulaiman. Makanya si Trump itu, Donald Trump ya, mereka orang-orang Israel didukung oleh Amerika untuk menguasai Yerusalem, yang memang Masjidil Aqsa ada di situ, dan bercita-cita untuk membuat negara Israel Raya tepat di atasnya Haikal Sulaiman. Alhamdulillah negara kita tegas menolaknya, dan negara-negara yang lain juga tegas. Bukan hanya orang Islam, di luar Islam pun sebagian mereka menolaknya. Tapi yang jelas saya katakan, yang namanya Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol sampai pun ketika Malhamatul Kubra di akhir zaman, perang besar yang tidak ada perang setelahnya. Tetap saja Yahudi dan Nasrani itu akan sekongkol melawan kaum muslimin. Ya kan? Masyurul muslimin, sampailah ketika Sulaiman meninggal dunia, anak-anak Sulaiman ini mulai berebut, berebut kekuasaan. Ya. Karena berebut kekuasaan, goncanglah Bani Israel. Sudah tidak ada raja lagi. Raja itu cuma tiga di zaman Bani Israel, Talut, Daud, dan Sulaiman. Setelah itu gak ada raja lagi. Akhirnya mereka pun berpecah, satu demi satu berpecah. Lemahlah orang-orang Yahudi. Ketika mereka lemah inilah, maka bangsa-bangsa luar mulai menjajah orang-orang Yahudi. Lah dari situlah datang pasukan dari Irak, pasukan Babil, yang kemudian menghancurkan Yahudi, menawan mereka dan memperbudak mereka, dibawa ke Irak, sebagainya lari ke Mesir. Dan ketika muncul seorang perdana menteri yang kemudian menguasai Babil, namanya Bukhtun Nasar, dialah yang kemudian menghancurkan negeri Palestina sehancur-hancurnya dan merobohkan Haikal Sulaiman. Hancur lebur. Orang-orang Yahudi ditindas, orang-orang Yahudi diperbudak oleh Bukhtun Nasar ini. Hancur semuanya. Sampai disinilah Taurat hilang. Alwah Taurat hilang.
Orang-orang Yahudi bingung. Akhirnya sebagian mereka mulai merangkai Taurat, sehingga akhirnya dari situlah kemudian campur tangan ucapan firman Allah dengan campur tangan ucapan manusia mulailah muncul pada Taurat. Sehingga kemudian Taurat mulai berubah dari aslinya, yuharrifunal kalimaan mawadi. Dari sinilah Yahudi tersesat, karena alwahnya Taurat, papannya hilang berceceran kemana-mana, karena Palestina dihancurkan Bukhtun Nasr. Lah ketika hancurnya Palestina ini, datanglah seorang nabi, namanya Uzair. Nabi Uzair, ya kan, datang kemudian melihat kehancuran Palestina yang luar biasa. Haikal Sulaiman roboh, kota Palestina hancur, orang Yahudi dibantai, orang Yahudi diperbudak di Babil, Irak, gitu kan. Maka dia berpikir, kaifa yuhyillahu ba'da mautiha, bagaimana Allah bisa menghidupkan kota yang hancur setelah dulu kota ini sangat ramai, sangat indah, sangat bagus. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan Nabi Uzair 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'athah. Maka kemudian Uzair pun ditidurkan Allah 100 tahun. Kemudian dibangkitkan seolah-olah baru tidur 1 jam 2 jam, karena ditidurkan di waktu duhur dan dibangunkan di waktu asar. Asar ke duhur cuma berapa jam saja, disangkanya hanya 2-3 jam dia tidur, padahal dia sudah 100 tahun ditidurkan. Dan Allah bolak-balikan badannya sehingga badannya tidak hancur, dan Allah biarkan badannya muda terus sehingga ketika 100 tahun dia dibangkitkan, orang sudah tua dia masih muda. Orang udah janggutnya panjang-panjang, udah pakai tongkat bungku-bungku, dia masih muda saja. Maka ketika dia mencari rumahnya, ya namanya rumahnya ya tahu di mana. Rupanya rumah itu masih ingat di mana letaknya. Rupanya di situ ada nenek. Rupanya nenek ini dulunya bekas pembantunya, lebih muda jauh, tapi sekarang lebih tua jauh. Siapa kamu? Saya Uzair. Ah, Uzair dah mati 100 tahun, kok ngaku Uzair pula, kata. Mana buktinya kau Uzair? Akhirnya ditunjukkan bukti-buktinya. Kaget nenek ini. Oh, kamu ini tuan saya. Kamu Uzair. Menyebarlah nama Uzair di Bani Israel. Maka orang pun menganggap Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Berkata orang Nasrani, al-masih ibnullah, anak Allah. Karena Uzair masih hidup, mereka katakan ini anak Allah. Kalau bukan anak Allah, enggak mungkin hidup selama ini dan masih muda. Dan ketika dia mencari puing-puing papan-papan Taurat, dia tidak tahu di mana letaknya. Maka Allah ilhamkan mampu menghafal Taurat dengan pemikirannya, sehingga orang-orang menyangka Musa saja membaca Taurat dari papan, dia membaca Taurat dari pikirannya, berarti dia adalah anak Allah. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah karena mampu menghafal Taurat. Tuh, lihat. Kenapa orang Islam tidak dikatakan anak Allah? Banyak orang yang hafal Quran. Anak kecil aja si Musa bisa hafal Quran. Kenapa enggak Musa anak Allah? Al-Quran itu luar biasa, ikhwan. Semua bisa menghafal Al-Quran. Bisa Quran dihafal, anak kecil bisa hafal Quran. Tapi enggak ada sejarah orang hafal Taurat. Enggak ada sejarah pastor hafal Injil. Enggak ada. Tapi Taurat dan Injil tidak bisa dihafal, tapi Quran bisa dihafal. Ini mukjizat. Quran itu bisa. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan Quran itu untuk diingat. Masyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu kisah Nabi Uzair. Akhirnya kemudian Yahudi pun ditindas. Maka setelah kemudian zaman Bukhtun Nasr berlalu, datanglah Persia menyerbu dan menang. Maka orang-orang Yahudi dikembalikan ke Palestina. Setelah itu datang Romawi dan memenangkan Persia. Akhirnya orang Yahudi diperbudak lagi. Sebagian mereka hijrah sampai ke Madinah. Inilah sejarah kenapa dahulu di zaman Rasul
ada orang-orang Yahudi di Madinah. Karena ketika Romawi berhasil mengarahkan Persia, maka orang-orang Yahudi banyak yang diperbudak, sebagian mereka lari. Dan mereka punya ramalan bahwa kelak akan muncul seorang nabi di tanah yang banyak pohon kurma, yang kemudian belakangan disebut Yathrib dan belakangan lagi disebut Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah mereka ke Madinah, suaka besar-besar ya. Tapi kemudian setelah tahun 1700-an belakangan ke sini gitu kan, maka mulailah orang-orang menggagas untuk mengumpulkan orang Yahudi, kemudian mengumpulkan di Palestina. Kemudian pada tahun 1940-an gitu kan, barulah kemudian atas bantuan Inggris dan Amerika, akhirnya orang-orang Yahudi diresmikan untuk membuat negara sendiri yang sekarang disebut Israel. Israel, bukan Bani Israel. Karena kerajaan Israel ini, ikhwan, itu berbeda dengan Yahudi. Itu dua pecahan yang berbeda. Ya, Yahudi ini keturunan Yahuda. Kalau Israel berbeda. Karena Israel ini masih mengagungkan para nabi, tapi Yahudi itu membenci para nabi. Merekalah yang membunuh Nabi Zakaria sehingga digergaji sampai mati. Dialah yang membunuh Nabi Yahya bin Zakaria, disembelihnya sampai mati. Dia pula mengklaim sudah membunuh Nabi Isa bin Maryam dan mengatakan anak zina dan dibunuhnya. Walaupun Al-Quran mengingkari terbunuhnya Isa dan mengatakan Isa tidak dibunuh, Isa disalib, Isa tidak disalib, dan Isa diserupakan, bahkan dia diangkat ke langit. Tapi orang Yahudi mengklaim sudah membunuh Isa. Itulah kisahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang sekarang ini hanya sandiwara orang-orang itu, orang-orang kafir, orang-orang Inggris dan Amerika saja. Mereka membuat cerita bahwa seolah-olah itu adalah tanah mereka. Demi Allah, sejengkal pun bukan tanah Yahudi. Bagaimana kemudian Donald Trump mengumumkan untuk memindahkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan mendirikan Israel Raya di atas Baitul Maqdis. Maka kita harus bangkit, ikhwan. Enggak bisa seperti itu. Satu jengkal pun mereka enggak punya tanah. Bagaimana mungkin kemudian mereka mengklaim ini tanah Yahudi? Dan di akhir zaman yang mereka ramalkan memang akan menjadi kenyataan. Mereka meramalkan setelah Haikal Sulaiman terbangun, maka akan diutus kepada mereka Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, namanya Dajjal. Nah, Dajjal itulah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu mereka. Makanya kita lihat simbol Zionis itu simbol mata. Karena Dajjal itu cuma satu matanya di sini. Makanya kemudian mereka menganggap bahwa itu Imam Mahdi mereka yang mereka tunggu. Makanya dalam Islam pun dibenarkan, karena kelak Dajjal itu akan diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan. Mereka akan mengikuti Dajjal. Tapi Dajjal tidak bisa diperangi oleh Imam Mahdi, karena terlalu kuat, pengikutnya banyak. Makanya kemudian Imam Mahdi terkepung di sebuah bukit. Akhirnya mereka pun harus kemudian bersembunyi di Bukit Tur sampai Allah turunkan kepada mereka Isa bin Maryam, dan itu cita-citanya Nasrani. Jadi Nasrani ini mereka meyakini bahwa Isa akan turun. Isa yang mereka yakini sudah disalib dan sudah dibunuh, kemudian dihidupkan kembali setelah 30 hari, kemudian diangkat ke langit dan akan diturunkan di akhir zaman. Ini Nasrani ngakui. Dan Nasrani mengakui bahwa Isa ini kelak akan membunuh Dajjal dan akan memimpin dunia, dan dunia akan dikuasai Nasrani. Padahal Isa turun hanya tugasnya membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum Imam Mahdi yang notabene mengikuti ajaran Islam. Karena dia sholat di belakang Imam Mahdi. Isa turun di malam hari, di waktu subuh. Ketika itu orang-orang sudah putus asa melawan tentara Dajjal. Maka Isa mengatakan, aku berikan tiga pilihan kepada kalian, kepada tentaranya Imam Mahdi yang tinggal sedikit itu. Aku berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan tentara lain, bukan kalian, supaya mereka yang menghancurkan Dajjal
dan Dajjal akan meninggal. Yang kedua, atau aku berdoa kepada Allah untuk dikirim bencana besar agar Dajjal terkena bencana dan pasukannya, sehingga kalian diselamatkan tanpa harus berperang. Atau yang terakhir, kita perang, saya pimpin kalian. Dan saya akan berdoa kepada Allah agar pasukan Dajjal tidak sanggup mengangkat senjata, kalian tinggal penggal lehernya, aku yang menghadapi Dajjal. Kata mereka, yang ketiga enak nampaknya nih. Akhirnya mereka pilih yang ketiga. Berangkatlah setelah sholat subuh, mereka tinggal menggal kepala. Orang Yahudi, Nasrani dan para pengikut Dajjal gak bisa apa-apa. Akhirnya mereka kalah, tunggang langgang, lari bersembunyi di batu. Batu bicara, hei ini Yahudi di belakang, bunuh dia. Lari di mana-mana, di setiap tempat dia sembunyi, makhluk Allah bicara di situ. Kecuali satu pohon yang tidak mau bicara, namanya pohon Ghorqat. Hadis ini bocor kepada orang Yahudi, sehingga Yahudi nanam banyak-banyak pohon Ghorqat di Israel, tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi dari awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ghorqat ini gak mau ngomong ya. Makanya orang Yahudi, Ghorqat ini bukan cemara, memang bentuknya kayak cemara, tapi cemara bukan Ghorqat. Nanti antum pula lihat cemara ditebangnya. Ini pohonnya Yahudi, nanti Yahudi sembunyi di sini katanya. Bukan, Ghorqat-ghorqat lah, bukan cemara. Ya. Intinya ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa dan Isa pun berhasil membunuh dan membawa kepalanya, kemudian diberitahu kepada orang-orang bahwa dia telah membunuh Dajjal. Maka sebagian yang selamat dari orang-orang Nasrani kemudian beriman kepada Isa bin Maryam atas syariat Muhammad, sehingga Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, dan sebagian ahli kitab akan beriman kepada syariat Muhammad lewat Nabi Isa sebelum kematian Isa. Isa pun hidup selama 40 tahun. Di selang hidupnya inilah muncul fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Fitnah apa? Munculnya satu kabilah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Satu kaum yang tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh, pasukan mereka banyak. Satu dari kita, 999 dari mereka. Anda bisa bayangkan? Jadi kalau kita melawan mereka, jadi satu dari kita, kita melawan 999 dari mereka. Oh, bayangkan. Sehingga ketika Allah azab dengan mengutus ulat dan mereka mati semua dengan ulat tersebut, bangkai mereka rata, sehingga setiap satu jengkal di tanah ada bangkainya. Nabi Musa, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah bersihkan bangkai-bangkai mereka, maka diutuslah burung pemangkai bangkai, tapi juga tidak habis semuanya. Maka Isa berdoa lagi agar diturunkan hujan dan banjir besar, akhirnya membawa jasad itu ke lautan dan menjadikan bumi kembali subur. Maka dari situlah mulailah berlangsung tanda-tanda alamat besar. Karena alamat besar itu kalau sudah datang, maka tasalsul akan terus berganti sampai kiamat dibangkitkan. Oleh karena itulah ikhwatul fiddin, inilah kisah Palestina dan Yahudi. Semoga menjadi pencerahan dan pengetahuan bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan menggagalkan keinginan orang-orang kafir untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang akan dibentuk sebuah negara Israel raya, mimpi mereka. Tapi kita umat Islam tidak akan setuju dengan itu. Kita doakan terus agar saudara-saudara kita dimenangkan oleh Allah dan dihancurkan orang-orang kafir. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.